Assalamualaikum. Oke, berjumpa lagi. Di video kali ini saya akan bagian cara apa ya, memindah dari WhatsApp Business atau WhatsApp Business ke WhatsApp Messenger. Oke, ini kita pindah ke WhatsApp biasa guys ya, dari WhatsApp Business, dengan catatan semua chat yang ada di sini tidak terhapus. Oke, bagaimana caranya? Oke, di sini kalian buka aplikasi WhatsApp Business-nya. Kemudian kalian pilih titik tiga yang ada di atas. Kemudian di sini kalian pilih setelan. Nah, sampai di sini kalian cari yang namanya chat. Kemudian kalian pilih cadangkan chat. Nah, untuk di sini kita backup saja ke memori lokal guys atau ke memori telepon. Oke, jadi di sini tidak perlu diisi. Jadi untuk membackupnya cuma kalian tekan cadangkan. Nah, ini membackup ke memori telepon guys. Oke, jika sudah kalian cadangkan, kemudian kalian kembali, kalian buka WhatsApp Messenger-nya. Nah, di sini kalian pilih setuju dan lanjutkan seperti mendaftar WhatsApp biasa. Bedanya kalau permindahan ini datanya tidak hilang guys, kalau pakai cara seperti yang ada di video ini. Oke, dan kalian masukkan nomornya. Jika sudah kalian masukkan nomornya, kalian tekan lanjut. Maka akan ada pesan seperti ini, beralih ke WhatsApp Messenger akan menghapus semua informasi bisnis Anda. Oke, langsung kalian pilih alihkan. Nah, di sini akan ada kode OTP, guys. Nah, kode OTP-nya otomatis masuk. Nah, verifikasi, dan di sini, nah ini ada kode. Kemudian kalian pilih lanjut. Oke, kita lihat apa chatnya hilang atau tidak. Oke, di sini chatnya masih tetap guys. Oke, mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.